berharap, saya sangat luar biasa nih melihat peserta pada malam hari ini. Nanti jika saya menyampaikan selamat malam, mohon dijawab malam malam yes. Selamat malam. Malam yes. RT 1 Bekasi Sleman Sempera Yogyakarta. Urat-urat kita rileks, kita bisa berlomba dengan yang luar biasa. Beri yang pertama kepada Bapak Danuri, monggo kami persilakan tepuk tangannya. Tempat yang sudah kita sediakan. Monggo Pak, kami persilakan. Di tempat yang sudah kita sediakan. Ada tamu istimewa, ada Bu Duku. Alhamdulillah, terima kasih sudah kerjanya yang sangat luar biasa sehingga acara malam hari ini terlaksana dengan baik. Saya minta tolong untuk mungkin Dewan Juri bisa mengecek dari ujung timur ke barat, monggo untuk bahan-bahan seperti ketentuan yang sudah saya aturkan ke panjenengan. Nanti bisa dilihat, yang jelas dikasih bisa di subscribe, like, dan komen ya. Ini kita juga sesuai kesepakatan bersama. Goreng neh, nanti goreng neh. Yang pertama akan kami panggil ronda malam Rabu. Rabu, ronda malam Rabu. Siap. Malam Rabu. Cukup, oke, tepuk tangannya semuanya. Oke, terima kasih. Monggo untuk maju ke depan. Mohon tepuk tangannya semuanya. Siap? Siap. Nasi goreng malam kemis. Oh iya. Nasi goreng malam kemis. Oh iya. Tenang. Tenang. Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Monggo untuk mempersiapkan diri. Desa Wisma Mawar, monggo untuk maju ke depan. Mangan sego goreng rasane kaya mangan tongseng. Asik. Sane sing penting guyupe. Dawes Mawar? Yes, yes, yes. Bunga tenan rasane kaya bakal menang. Iya, dalam mah jangan ya Pak ya. Jangan. Oke, matur. Oke, cukup. Oke, tepuk tangannya dari malam Sabtu. Monggo kami persilakan maju ke depan. Ronda malam seneng, ronda malam satu tua tua, ronda malam satu tua tua, terus. Terima kasih. Pasukan siap. Siapa kita? Ronda malam itu, malam itu, malam itu. Siap masa? Siap. 1, 2, 3. Kami datang untuk berkarya. Kami datang untuk memasak. Kami datang dengan semangat. Majulah Indonesia. Kami datang untuk berkarya. Kami datang untuk memasak. Kami datang dengan semangat. Majulah Republik Indonesia ke-79. Merdeka! 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 Oke. Untuk selanjutnya kami panggilkan kelompok Desa Wisma Melati untuk maju ke depan. Semangat kita luar biasa.
Siapa kita? Magang Melati. Siapa kita? Mama Cantik Desa Wisma Melati. Wes siap kabeh, Mbak De? Siap. Pas kesek penuh kene, mutengi aku pas kesek. Wes siap ya? Ya. Siji, loro. Oh iya iya iya. Yo goyange ya, Mbak De. Lanjut rambut lanjut ya wes yang mumet bareng ya dulu ya kan mikir yel yel ya wes ya mumet mikir cicilan berdosa baik mumet mikir kahanan masa sego goreng mumet mikir kumbang nyawang aku baik semangat siapa kita? Desa Wisma Nusa Indah. Apakah Indonesia ada di dadamu? Ada. Di mana? Di sini. Apakah Indonesia ada di matamu? Ada. Di mana? Ini mataku, mata kanan, mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Ya. Semangat. Desa Wisma Nusa Indah sudah siap? Siap! Tunjukkan bakatmu! Yes! Merdeka! Mana di mana ladies RT 1? Ladies RT 1 ada di RW 1. Mana di mana letak sang juara? Letak sang juara ya ladies RT 1. Ladies RT 1 siap juara 1. Ladies RT 1 yes yes yes, yes. Salam Senen itu grupnya saya. Oh, sudah terbiasa menang. Lomba voli menang, lomba tetes meja 2-3 juga dapat. Ronda malam Senen. Lawani aja wedi, nak wedi aja wani. 1-2-3. Yes. Wah. Malam Jumat, ayam goreng sego, ayam goreng sego, goreng goreng sego. Yo, mohonan itu gigi saya baru sakit. Mohon doakan pelatih setelah masak sembuh. Nama saya Mas Rubino. Pagi kabur. Lastri keting aku sudah ayo masak ayo masak ayo masak ronda malam Selasa siap cinta siapa RT 01 rindu siapa? Rondo malam Selasa. Biar lomba karo tonggo dhewe. Ya wis ben gawe. Empat, tiga, dua, satu.
Terima kasih, itu salah satu kreasi dari rekan-rekan pemuda. Bahkan mohon nanti kalau ada yang perlu diwawancarai juga kami persilakan. Saya terlalu percaya ini sama senja gitu. Ayo itu. Anak-anak namanya. Tapi agak curiga. Mbak Masa, Yuri ini tidak pantas kakak, itu istri. Oke, sesuai tadi yang disampaikan Yuri dari Chef dan Yuri, Bapak semangatnya luar biasa. Kerjasamanya memang luar biasa. Yang saya sebelum disampaikan Chef AA untuk kekompakannya dari yang berproses, yang luar biasa. Ini kemudian dari Bapak mudah-mudahan giginya tidak jatuh. Oke, ayo nasinya digoreng ya, ini hati-hati. Ayo semuanya. Waktu tetap kita konsisten 20 menit, tidak ada toiler. Ayo semangat, ayo. Ayo. Oke. Ini namanya Chef Teguh. Ayo. Oke. Tinggal 9 menit. Oke, Yutar Mini, ayo. Waktu tinggal 9 menit. Jika dirasa sudah yang sudah kita sediakan. Waktu tinggal 9 menit. Ayo. Waktu tinggal 8 menit. Ya, ayo. Mangkok. Pak RW, ayo Pak. Semangat Pak. Ini ronda malam Selasa. 8 menit. Ya, waktu tinggal 7 menit. Sudah. Waktu tinggal 7 menit. Luar biasa untuk ronda malam 1. Ronda malam 1 sudah selesai. Wah, ini Wisma 1 C. Nusa Indah sudah selesai. Waktu tinggal 7 menit. Sound system serta yang lainnya peserta nanti bisa di subrek, like, comment. Malam Kamis Pak, sebelah sini Pak. 5 menit. Waktu tinggal 5 dewan juri, itu adalah keputusan. Baik. 4 menit lagi. Jadi untuk kegiatan lomba oleh Bapak Ketua T01, Bapak Danang Senit. Belum. Masih ada 4 menit terarah ini ronda malam Jumat. Waktu masih 2 menit lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis, selesai. Bosnya Pak, yo bosnya yo ngelah ini. Go,
kalau dari sisa apa mau dimasak lagi. Ada yang wah bagus semua ini. Selamat malam Senin. Ini ada burung darahnya ini. Ini garnisnya seperti. Kami mohon untuk dewan juri untuk menilai. Ada juara dua, itu nomor urut guys. Juara 1000 itu nggak ada, nomor urut. Blip. Untuk tes hanya satu-satu pak, nanti bisa di cicip untuk semua. Nanti kami mohon untuk Chef Aang bisa menyampaikan agar nanti semua peserta mengut penilaian. Nasi goreng untuk Eki, untuk semuanya yang sana. Mas, pemuda aku yuk kan ngicipi yuk, boleh Pak RT ya. Monggo Pak, kesan-kesannya Pak. Ya kesan-kesannya semua masyarakat harap maklum. Ini kan cuma dadaan saja gitu loh. Tapi ini sudah baik sekali. Pada RTCG itu memang partisipasinya terlalu tinggi. Maka dari itu besok bisa ditingkatkan lagi. Bukan hanya nasi goreng, bakmi goreng juga bisa. Sate bisa besok ya. Ya walaupun bapak-bapak udah pada sepuh semua ya, ini semua juga giat sekali, terutama malam Rabu itu latihan sehari 7 kali. Ya, kalau malam Kamis sama sekali enggak. Ibu-ibu itu ada yang sehari 15 kali. Itu luar biasa, walaupun nanti enggak tahu hasilnya, tapi masalah menang dan kalah itu nomor belakang enggak masalah, yang penting ikut berpartisipasi di malam hari ini Mas. Terima kasih. Kesan-kesan dari Bapak Sujati Pak untuk kegiatan malam ini Pak, monggo Pak. Terima kasih sekali karena ini hanya tingkat RT saja. Ini kompak sekali. Yang namanya bahagia itu tidak harus mahal. Itu bahagia. Ini saya lihat itu semua bahagia. Satu RT ini bahagia semua. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Dengan malam ini, dengan persatuan-persatuan yang kompak ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Karena apa? Tingkat RT saja begini bagusnya. Saya heran ini, baru kali ini. Betul itu. Karena pertama kali Bapak RT-nya baru, yang keduanya semuanya menyupport. Semuanya menyupport dan semuanya semangat. Tidak ada yang tidak semangat. Pak Irsya, ya Pak. Ini pertama kali saya di sini, yaitu masuk ke RT 1. Saya sungguh senang menjadi warga di sini dan saat ini ada lomba yang luar biasa. Cuma satu yang menjadi di otak saya. Saya lihat panitia tadi ada tulisan apa lagi tuh? Saya nggak ngerti apa artinya itu loh. Jadi Aditya Karya Mahatma Yoga itu pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan serta terampil dan selalu berkarya, teman-teman. Oke, yang terakhir ini. Yang pertama, pemuda-pemudi salut kompak, yang jelas kerjasama yang hebat menunjukkan pada malam hari ini supportnya orang tua berpartisipasi semangat sekali. Ini harus kita pertahankan, ya, harus kita pertahankan. Jadi saya sebagai pengamat luar biasa, tetap semangat dan merdeka. Kelihatan kekompakannya RT 1 dan lanjutkan. Terima kasih Bupati. Cuma yang mungkin menjadi apa ya namanya usulan saja atau masukan, kalau pas karena ada event seperti ini semuanya ngumpul, mungkin ke depan bisa ditambahkan atau semacam edukasi Mas.
jadi misalnya pas kompor itu terbakar atau apa, mungkin mengikutkan pihak profesional atau damkar. Jadi cara mematikan api misalnya di dapur, jadi sambil edukasi juga. Oke, yang jelas intinya tujuan utama kita untuk lomba masak ini adalah sesuai visi dan misi untuk RT 01, yaitu guyub dan rukun. Sehingga apapun nanti hasilnya, yang jelas itu tadi alhamdulillah kita sudah semuanya bisa memeriahkan, semua bisa berpartisipasi seperti tadi Pak Sarji yang dari pemenang nomor 3 dengan nilai total 171, yaitu Pak RT Dredek, yaitu wah ini alhamdulillah saya agak tenang dari grup ibu-ibu, jadi bapaknya tidak perlu nanti repot-repot masak, yaitu Dasa Wisma Mawar. Dasa Wisma Mawar dengan total nilai 171. Berikutnya yaitu dari Dasa Wisma Melati. Jadi yang kalah terutama malam Selasa ya, jangan berkecil hati, dengan total nilai 178, yaitu kelompok Dasa Wisma Nusa Indah. Jadi sesuai doa saya tadi, saya tambahkan memang kriteria kita tambahkan satu, ibu-ibu memang kalau masaknya pakai hand group, jadi izin sanitasi memang diperhatikan. Yang kedua, daftar menu mereka pasang, jadi apa yang mereka masak kita tahu, mulai dari ingredient bumbu semuanya mereka tulis di situ. Kekompakan yel-yel, dan yang paling utama pesennya kalau nasi goreng sebetulnya baiknya jangan pakai kecap. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Jadi selamat kami ucapkan kepada Dasa Wisma Nusa Indah yang menjuarai lomba masak pada tahun ini. Harapannya nanti di tahun depan untuk bapak-bapak jangan sampai kalah ya.